Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Asim Hassan. Pastinya kabar dari Sabah hari ini kita bawakan mengenai pengumuman Kementerian Pendidikan yang mana 5 Oktober akan disambut sebagai Hari Akademia se-Malaysia. Rizal Abdullah, Wakil Esra Wani di Sabah, ada butiran lanjut mengenai perkara ini. Masih rakan setugas di Bilik Berita. Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan 5 Oktober sebagai Hari Warga Akademia se-Malaysia di mana para guru dan pensyarah akan diraikan bermula tahun ini. Perkara tersebut diumumkan oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik sempena lawatan ke Tawau. Tarikh tersebut dipilih sempena dengan Hari Guru Sedunia UNESCO yang turut disambut pada tarikh yang sama. Malah, sebelum ini, Kakitangan Akademik Universiti ada berbincang dan meminta supaya dijadikan Hari Warga Akademik untuk golongan pensyarah di Malaysia. Kita ada biasanya Hari Guru, tetapi Hari Pensyarah kan tak ada kan? Jadi mereka berbincang dan meminta supaya dijadikan Hari Warga Akademia, maksudnya pensyarah lah, se-Malaysia. Yang mana kita mengambil 5 Oktober bersempena dengan Teachers Day UNESCO. Dan 22 individu dipercayai pendatang asing tanpa izin ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia daerah Sandakan. Dalam kejadian kira-kira jam 9.45 malam itu, seramai 22 individu berumur setahun hingga 65 tahun ditahan bersama pelbagai barangan keperluan makanan serta pakaian di dalam bot terbabit. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Sandakan, Komander Muhammad Khairul Anwar bin Majid berkata, sebelum kejadian, bot itu didapati berlabuh berhampiran Pulau Berhala dalam keadaan bergelap. Yang dipercayai dalam perancangan untuk bergerak ke luar daripada perairan Malaysia secara haram. Okay. Dalam bot tersebut juga dijumpai banyak beg-beg pakaian oleh kepunyaan orang dalam bot tersebutlah. So, hasil pemeriksaan lanjut mendapati 14 lelaki berumur lingkungan 3 hingga 65 tahun dan 8 perempuan berumur 1 hingga 63 tahun berada di atas bot tersebut. Tegasnya, pihaknya tekad menggiatkan rondaan dan risikan dalam menjaga perairan negara. Dan seorang wanita dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas dua pertuduhan menyebabkan 4 kematian di Tawau tahun lalu. Hakim menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Olivia Chong Uyun berumur 35 tahun selepas mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda RM20,000, manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan denda RM19,000. Hakim turut menetapkan kedua-dua hukuman dijalankan secara berasingan. Kedua-dua pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 44-1-D Akta Pengangkutan Jalan 1987-Akta 333 yang memperuntukkan penjara tidak lebih 10 tahun dan denda tidak lebih RM20,000. Sekian dahulu kabar dari Sabah untuk hari ini. Tapi jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi bersama dengan saya semula dalam kabar dari Sarawak.